Nah, ini kebetulan saya dapat yang namanya ini. Nah, lihat, ada apa sih namanya vendor ya? Yuk kita KFC namanya kalau mana itu random encounter. Nah, isinya seperti ini teman-teman. Ada bisa beli bisa beli ini. The NPC will not available again after the leave. Jadi mereka nggak bakal muncul lagi. Ini saya juga nggak ngerti, dia tiba-tiba muncul sih teman-teman. Dia jual apa sih ini? Jual Void Blade. Jualannya macam-macam ya, bisa ganti-ganti. Terus ini cruel, cruel. Terus snow. Terus ini ada Vertigo Dart. Harganya masing-masing 20. Kalau teman-teman mau beli silahkan, kalau saya enggak. Itu juga beda-beda sih, kadang ada jual yang vendornya bukan kayak gini, dia ada jual ini. Ngikutin, nah lihat, dia ngikutin ya kemanapun kita pergi. Pasti kayak random encounter gitu. Toko gelap, toko gelap katanya. Pasti namanya ya gitu lah. Dia ngikutin, dia jual macam-macam. Kadang ada yang jual pet. Ini jualnya skill. Hihi, dapat pet baru. dapat penguntit. Ya, ini ada di sistemnya, ada tadi. Bentar, biasanya. Oh, bukan di sini ya. Ini dia bilang, oh ini. Vendor is following you. Please talk with this NPC. NPC will leave in 5 minute. Minute. 5 menit nanti dia hilang. Yuk jalan, dia bakal ngikutin. Dia bakal ngikutin terus kemanapun kita jalan gitu. Lihat. Dia ikut. Jualannya kayak gitu ya, teman-teman. Terus ada yang bukan jualan, ada yang quest. Dia ngasih quest juga ada. Yang ini jualan, terus ganti-ganti sih macam-macam yang itu loh wujudnya. Bentuknya tuh ini si Red Blade Elder, si Tiran RBE yang hari Senin yang ketiga itu loh. Nah, itu kadang juga ada sekali gemdut yang di World Journey itu juga kadang iya. Ini random ya. Menurut saya ini random. Jadi kalau teman-teman lagi butuh terus disampaikan kayak gini termasuk hoki, terus kadang pas offline pun kita bisa dapat box masuk ke mail, itu hadiah masuk ke mail gitu. Udah lama sih saya nggak dapat yang mail itu, terus ini juga baru ini setelah beberapa kali merger ya. Merger yang itu saya udah dapat, merger yang kemarin itu baru ini juga yang dapat. Oke teman-teman, nah ini namanya fitur apa sih? Kalau saya sebutnya, kalau dulu sih random encounter. Oke, kita sebutnya random vendor ya. Bye-bye teman-teman, saya mau lanjutin ini apa adventure saya, masih belum beres jam segini, baru masih belum beres. Kalau enggak juga lanjutin besok aja. Terima kasih ya teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dadah, salam jianghu teman-teman.